energy, ask yourself. Some people ada satu, some people ada dua, some people ada tiga. Ada tiga energy. Aida tak pakai baju raya. Makan, makan. Hari raya. Ni apa ni? Lemang. 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 Air apa? Air sangkuih. Air untuk hari raya. Boleh air makan sekejap? Buah kacang kau tak sikit telur. Aisyah, Aisyah. Nak tanya. Apa perasaan anda bekerja di hari raya pertama? Teacher. Perasaan anda bekerja di hari raya pertama? Sebab. Tetapi I happy. Sebab ada idam. New experience lah. Sebab first time saya kerja hari raya. Saya sudah tanya Aisyah, semua di dalam saya sudah tanya kau lagi. Apa perasaan anda bekerja di hari raya pertama? Perasaan saya sangat sedih dan juga gembira ada korang. Sedih sebab berjauhan dengan keluarga di hari raya. Kerja. Ucapan? Ucapan selamat hari raya kepada semua yang bekerja tu. Jangan sedih-sedih. Kita bekerja mencari rezeki. Kan Loli kan? Kan? Apa perasaan bekerja di hari raya pertama dan ucapan? Saya dah ucapan lah. Tunggu duit raya dari customer ya. Tunggu duit raya dari customer. Perasaan? Ha? Sedih lah. Sedih kan Jo? Sedih. Acah-acah je kau sedih. Sekarang nak tanya. Apa-apa? Takutlah. Apa perasaan Sarah bekerja di hari raya pertama dan ucapan Sarah? Perasaan sedih. Saya nak batch 1. Dengar tu Tasha. Kita baik. Itu je. Itu je. Nothing special. Saya ada soalan. Soalan apa? Apa perasaan anda bekerja di hari raya pertama? Amat menyedihkan tapi macam mana kerja, is kerja. So, kerjalah kawan-kawan. Okay, apa perasaan anda bekerja di hari raya pertama? Hari pertama, sangat sedih sebab tak boleh jumpa family. And this is my first time raya without family actually. Sangat sedih abang, nak bunuh diri. Jangan bunuh diri. Itu je. Ucapan? Cepat, I'm wishing you guys selamat hari raya. Mohon maaf Zahir dan Martin. So siapa yang aku ada buat salah tu, I'm not sorry bro. Duit raya banyak sikit tau. Makan lagi. Makan lagi. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Sebenarnya satu Syawal, saya ingin mengambil kesempatan untuk mohon maaf pada siapa-siapa yang saya buat silap dan juga memaafkan siapa-siapa yang pernah buat silap dengan saya. So, past is past, current is present. Apa perasaan Daniel bekerja di Hari Raya pertama? This is the very first time for me to work on the first aid. Kinda excited, but kerja is kerja, raya is raya. Enjoy. Enjoy ya. Assalamualaikum. Ya, thank you, Daniel.
My beautiful baby. Ada soalan ni. Apa? Apa ucapan anda? Ucapan saya untuk tahun 2023, untuk raya tahun 2023. Ucapan saya, selamat hari raya. Maaf zahir je, batin tak ada. So, sepanjang perjalanan hidup saya dekat bandar utama, saya minta maaf jika saya ada terkasar bahasa, termati secara sengaja, memudahkan tergerudis hati anda. Saya minta maaf, minta ampun. Okey, kita biasa manusia memang tak lari daripada kesilapan. Yang jahat tu datang daripada kita, yang kebaikan tu datang daripada atas. Selamat raya. Hari raya. Apa perasaan anda bekerja di hari raya pertama? Susah nak cakap, tapi it's random. Okay, tapi happy kat sini tak? Kita kat sini satu family kan? Satu family. So the first family kita tak pernah raya, kita pernah kejap. And the second family dekat sini. So hello. Dia begini saya jual tadi. Sorry. Satu dan tiga. Selamat hari raya. Saya dapat duit raya. Terima kasih ni. Selamat hari raya. Itu berapa? Ucapan. Okay. Selamat hari raya. Hai, apa tu? Selamat hari raya. Maaf. Oh, maaf. Zahir dan batin. 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 Every day happy. Happy. Happy ya? A lot of customer. No? Tak ramai. Tak ramai kan? Sikit saja. Sikit je. Boleh on time. Kau mau tanya apa? Apakah perasaan Besti? Apakah perasaan Besti bekerja di hari raya pertama? Ya apa? Happy ke, sedih ke? Perasaannya. Muka kau yang sedih kenapa? Well, I'm feeling so grateful because I can celebrate with my co-workers, that is family, right? Yeah, so I feel so excited and happy to work today. So I wish everyone happy Eid Mubarak. Minta maaf zahir dan batin. That's all. Thank you. Selamat hari raya. Itu saja. Besti. Besti. Come. Belum ready lah. Belum ready lagi. Dah rekod ke? Belum lagi. Tengah pukul tak. Belum lagi. Belum lagi. Besti. Hai. Selamat hari raya. Maaf Zahir dan Fatin. Okay dah, interview. Hello, hi. Selamat hari raya Aidil Fitri. Maaf Zahir dan Fatin kosong-kosong. Okay, saya mau tanya ni. Tanyalah apa dia? Okay, apakah perasaan anda bekerja di hari raya pertama? To be honest lah, macam rasa biasa je. Tak ada rasa, tahun ni macam tak rasa raya tu, tak ada rasa sedih. So macam hari-hari biasa, macam hari kerja je. Serius tak tipu. Betul. Aku pula. Saya ada soalan. Soalan apa? Apakah perasaan anda bekerja di hari raya pertama? Sedihlah nak berbalik. Sedih. Ucapan selamat hari raya kepada semua. Semoga semua gemuk selalu selepas raya. Bukan itu, bawa sehat. Semoga gemuk semua. Okey. So we are vlogging right now for Tosa. Kita nak pergi luar Zara because nak ambil OOTD. Okay, bye. Apa? Dia pakai je tidur. Yeah, bukan tidur lah. Baju sekolah baju. Kacau orang banyak. Okay, jadi. Okay, bersama gadis-gadis. Ada abang seorang apa? Kita pergi.
bergambar. Pergi bergambar. Selesai sudah sesi bergambar. Happy moment. Apa nama Sarah? Sayang. Kau punya Sarah. Apakah perasaan anda bekerja di hari raya? Biasa je. Dah bertahun tahun dah. Oh, ya. Cuma ucapan lain je. Ucapan, ucapan. Sebaik raya. Okay. Happy birthday to you. Ceng ceng ceng. Happy birthday to you. Semoga aku kaya ada ulang ni. Terima kasih. Wait. Mom, what's name? Oh, you go. Oh, no. Jom makan. We met lah. Baby. Dipersilakan. Thank you. Ini tasko. Tasko betul. Cepat Alisha. Oh my god, lupa. Sama dengan ni kan? Sama air raya. Okay, betul-betul. Okay, soalan saya. Ada soalan? Saya ada soalan ni. Apakah perasaan anda bekerja di hari raya pertama? Tak tahu apa sebab dah tua kan? So macam okey je. Aku tak buat ni. Ya Allah. Takutlah. Sedih sikit lah. Tapi sebab ada loli, saya happy je. Ucapan air raya. Ucapan air raya semua. Maaf saya dan batin. Finally, we're going back. Finally. Pulang. Marilah pulang. Nah, dia pula tu. You dah ni pula eh. Lagu tu kat kepala you. Marilah pulang. Bersama-sama. Pulang. Marilah pulang. Marilah pulang. Berakhirlah kita punya hari raya pertama. Saking kaki. Ayo. Tadi dia menari. Yuk.